Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK ternyata sudah cukup bertuah bagi timnas Indonesia setiap kali berhadapan dengan timnas Vietnam di berbagai ajang. The Golden Star Warrior ternyata lebih sering tumbang di area kebanggaan Indonesia itu. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Vietnam pada laga matchday 3 Grup F kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Pertandingan itu dilangsungkan di SUGBK Jakarta pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Jelang laga itu, media Vietnam dan Tri mengulas betapa buruknya rekor The Golden Star Warriors saat mentas di SUGBK. Menurut media tersebut, mereka tak pernah menang di stadion yang dijuluki Panci Api tersebut. Selain pemain Vietnam saat ini yang belum pernah mencetak gol di stadion GBK, Vietnam juga belum pernah menang di lapangan sepak bola ini dalam turnamen resmi, ulas media itu lagi. Sejak sepak bola Vietnam berintegrasi kembali dengan sepak bola Asia Tenggara sejak SEA Games 1991, imbuh ulasan itu. Dua laga paling dramatis yang pernah diciptakan tim Vietnam melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno adalah hasil imbang 2-2 di SEA Games tahun 1997 dan Piala AFF tahun 2002 lanjut dan 3.